Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Usman Belajar dan Bermain. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teknik pukulan block shot active forehand. Sebelum lanjut, silakan like dan subscribe serta berikan komentar pada kolom yang telah tersedia agar channel dapat berkembang lebih baik lagi. Teknik pukulan block shot active forehand merupakan teknik untuk menghadang atau menahan serangan dari lawan dengan posisi bat tertutup dengan ditambah dorongan ke depan secara maksimal. Efek bola dari pukulan block ini adalah bola kosong, namun sedikit ada putaran topspin. Lalu bagaimana cara melakukan teknik pukulan block shot active forehand ini? Yang pertama, gerakan kaki. Sebelum melakukan pukulan block, posisikan badan berada pada tempat yang telah diprediksikan, yaitu berada pada tempat pengambilan atau pengembalian bola lawan. Kemudian, ketika sudah menempati tempat yang telah diprediksi, buka sejajar kaki. Ketika sudah menempati tempat yang telah diprediksi, buka sejajar kaki lebar kanan dan kiri, serta kedua lutut sedikit ditekuk. Dan sebisa mungkin, tubuh dalam posisi santai dan tidak tegang. Posisi tulang belakang sedikit membungkuk ke depan ketika bola datang. Tempatkan kaki di depan dan di belakang dengan jarak kira-kira 10-15 cm antara ujung kaki kanan dan ujung kaki kiri. Kaki yang di depan disesuaikan dengan pegangan bat. Jika bat dipegang dengan tangan kiri, maka kaki yang di depan adalah kaki kanan. Setelah memukul bola, lanjutkan dengan gerakan akhiran. Lalu, segera tempatkan kaki di posisi siap, yaitu kedua kaki membuka lebar, serta kedua lutut masih ditekuk, dan kemudian siap menerima bola balikan dari lawan. Yang kedua, gerakan tangan. Sebelum melakukan blok, tangan yang memegang bat di depan badan. Ketika bola datang, tempatkan bat di samping belakang badan. Setelah bola datang dan mencapai titik tertinggi, segera ayunkan bat dan pukul bola. Full swing on this one. Here it is, heavy
East Side and under. Usahakan bet selalu di atas bola. Ketika bet impact dengan bola, posisi siku ditekuk dan bet pada posisi miring. Perkenaannya usahakan di depan badan, serta ayunkan siku selalu ke depan. Titik pukul bola berada di samping belakang bola. Terima kasih telah menyaksikan video sampai selesai. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, lakukan latihan secara terus-menerus, terukur dan teratur. Terus berlatih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.